Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku dan tentunya masih di Jun Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya guys, dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. So, kali ini aku mau gacha new lucky crate ya guys, dimana rewardsnya adalah skin PDP yang udah pernah aku bahas kapan lalu itu. Dan kita coba nih, bakal dapat apa aja sih? Let's go! Oke, kali ini tentu aku nggak perlu jelasin lagi ya rewards-nya, karena kemarin juga udah aku bahas kan. Sekarang yuk langsung aja kita mulai guys gacanya. Tentu setelah aku pencet-pencet ya guys rewards-nya, and here we go, kita mulai dengan satu kali dulu guys. Ini biasanya kalau gacha satu kali itu dapetnya fragment silver guys. Yuk coba sih, kita lihat ya. Oke, ternyata fragment silver beneran. Dan kita lanjut lagi ya guys, pakai 270 UC per 10 kali gachanya. Ya lumayan sih guys, dengan 270 UC kan ada kesempatan buat dapet mythic item. But I don't know ya, nggak tahu lagi nanti bakal dikasih apa enggak. Tapi meskipun nggak dapet mythic item, ini tuh legendary-nya lumayan bagus-bagus ya guys. Skin PDP kan unik gitu. Tapi masa iya sih nggak dapet guys, mythic item-nya ada 4 loh. Ya, nggak tahu ya. Kita coba aja dulu, 270 UC lagi. It's me, hey, I'm the problem, it's me, a tea. Wow! Ini mythic item guys, aku dapat helm Sakura Samurai-nya alias headgear-nya itu ya. Lumayan banget. Bisa buat nambah progres mythic item aku guys, ya ampun gak nyangka deh. Aku jadi heran ini guys, apakah teori pencet-pencet gak jelas ini akan berfungsi dengan benar? Oh ya, by the way, buat kalian yang udah gacha sama kayak aku, boleh dong komen di bawah ya dapat apa aja sih. Kan lumayan tuh, per 10 kali gachanya cuman 2700 UC. Canda, bercanda. Maksud aku 270 UC, guys. Nah, ini udah hampir kebuka dropnya. Aduh. Lah, hampir ya fragment semua yang aku dapet, guys. Aku pencet-pencet rewards yang aku pengen, guys. Tentunya mythic itemnya ya, guys. Sama legendary item yang setelan. Tapi sebenarnya ya guys, terlepas dari mythic itemnya, aku tuh pengen yang legendary item rambutnya itu bener-bener cuantik pol, soalnya nggak tahu ya nanti bisa dapet apa enggak. Ya ampun, ini legendary item sih emang ya, cuman ngeselin guys, ikut muter-muter. Yo, item mythicnya sama Madam Carmen itu aku pengen satu set guys, nggak tahu ya nanti dikasih apa enggak, but let's try. Ini aku sebenarnya tumben-tumbenan gitu guys, suka setelan warna merah, dan itu setelan cewek ya. Biasanya kalau setelan cowok merah kan keren tuh. Oke, ternyata dapet rambutnya Madam Carmen guys, tapi nggak setelannya Madam Carmen ya. Dapet setelan yang ini, aku nyebutnya itu Batman Woman, setuju nggak? Strawberry champagne tonight, lucky for you that's what I like. That's what I like. I give for you, that's what I like. Yuk, kita coba gacha lagi guys, 10 kali ya. Oke, kita lihat ya guys, dapat apa kira-kira? Oh, cuma dapat fragment dan stiker. My favorite setelan Lady Carmen belum keluar dan mythic item setelannya belum keluar juga. Akankah aku bisa mendapatkan guys? By the way, kalau kalian gimana? Lebih suka setelan yang mana sih di PDP kali ini? Boleh dong komen-komen di bawah guys, apalagi kalau kalian hoki. Oh iya, selain gacha ini gak apa-apa deh, yang terdekat ini kalian hoki gacha di mana dan dapat apa? Boleh komen ya? Dan aku masih lanjutin buat gacha karena pengen mencoba chance luck-nya itu loh guys. Kalau udah penuh, nanti aku bakal dapat apa sih? Ya ampun, cuma hadiah hiburan guys, tapi aku nggak terhibur karena nggak ada item yang muncul. Oke, aku bakal lanjut lagi sih, tapi sebelum itu seperti biasa aku pencet-pencet dulu guys. Dan harusnya sih ini chance luck aku udah penuh ya guys, so kita lihat bakal dikasih apa. Yah, mana nih fragment mulu? Oke, ini guys muter. Ternyata bukan setelan guys, tapi topeng Rosie Moonling guys. Ya,
Ya udah deh. Meskipun begitu dihiasin dengan fragmen silver, tapi gajah kali ini aku cukup puas ya dapat tambahan satu item mitik tadi ya. Walau bukan baju sih, tapi itu lumayan banget, guys. Plus dapat setelan yang menurut aku B aja. No matter what, tetap harus disyukurin sih. Nah, bagi kalian yang gajah, langsung komen di bawah dapat apa sih? So, sampai di sini dulu konten dari aku. Thank you banget udah nonton ya, guys. See you again on my next video. Jangan lupa like, share, guys, dan have a nice day and bye.